Halo, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya di sini. Di sini saya mau membahas tentang Hot Wheels Bone Shaker. Race Point. Nah, jadi ini kalau om-om semua kemarin ikut undian Indomaret Race Point. Jadi setiap beli Hot Wheel itu, kalau nggak salah ada poin di struknya, itu dapat 250 poin. Nah, untuk mendapatkan Bone Shaker ini itu harus menukarkan 2000 poin. Nah, ya, jadi buat yang sudah dapat selamat, buat yang belum dapat monggo di hunting di toko-toko online yang tersedia. Dan untuk yang punya saya ini sudah saya modif dengan ban karet ya. Seperti yang dilihat sini nih. Tuh. Nah, ada semut. Ya, ini kita lihat detailnya. Sangat detail. Ya. Depannya juga ini sudah saya modif. Saya ganti bannya menjadi ban karet supaya kelihatan lebih garang. Aslinya ini ban plastik ya. Untuk body dan base nya atas bawah ini pakai besi ya, made in Thailand ini. Nah, untuk penggantian bannya sendiri ini saya bor nih ujungnya nih, rivetnya ya, saya bor unrivet, dan setelah itu saya buka dan ganti bannya. Tapi untuk yang satu ini udah saya lem ini ujungnya, jadi udah paten nih, nggak bisa dibuka-buka lagi. Untuk tamponya ini bagus sekali, detail, ada flame-nya, ada gambar tengkoraknya juga, dan ini tanpa tutup atas ya, seperti Bone Shaker Bone Shaker di awal keluar itu ya, seperti ini. Cakep sekali. Untuk belakangnya juga ya, untuk para owners-owners semua yang penggemar Bone Shaker nih, wajib punya ini loh, wajib banget ini, nggak boleh nggak punya sepertinya ini. Cakep tuh, tamponya juga masih oke, punya detailing banget. Oke, saya rasa cukup sekian review Bone Shaker Race Point buat hari ini. Terima kasih sudah mampir ke channel saya. Jangan lupa subscribe ya.